Sebuah sekolah di Kabupaten Malang, Jawa Timur mencoba menjaga tradisi dengan melakukan wisuda pada siswa lulusan sekolahnya. Namun wisuda kali ini digelar secara keliling dan hanya untuk siswa berprestasi pada bidang akademis dan non-akademis. Kepala Sekolah dan Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur menyusuri jalan-jalan permukiman, mendatangi anak murid mereka. Kepala sekolah dan guru melakukan wisuda dengan mendatangi langsung rumah siswa. Semua kelengkapan dibawa, mulai dari topi toga, piagam penghargaan, juga banner wisuda. Setiap siswa yang mendapat giliran wisuda keliling ini melakukan proses seremonial layaknya wisuda pada umumnya disaksikan orang tua mereka. Senang, karena meskipun dalam masa pandemi, masih bisa merasakan momen wisuda meskipun hanya di rumah. Namun hanya 9 orang siswa mendapatkan kesempatan wisuda keliling. Mereka adalah siswa berprestasi, baik dalam bidang akademis maupun non-akademis. Wisuda keliling atau wisuda at home ini kita lakukan bagian dari layanan purna, layanan terhadap pembelajaran siswa yang selalu memberikan yang terbaik. Di tengah tantangan COVID-19 ini yang masih melanda, kita mencari celah. Upaya ikhtiar apa yang bisa dilakukan untuk anak-anak, untuk keluarga dan juga masyarakat. Selain menggelar wisuda secara keliling, Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Malang juga menggelar wisuda secara daring bagi siswa yang lain. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews, melaporkan.